Flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan callsign Garuda Fly untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari 8 F-16 Fighting Falcon yang membentuk Arrowhead Formation. Sebagai flight leader dari Garuda Fly adalah Letkol Penerbang Agus Dwi Arianto, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002, yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skuadron Udara 3. Dengan kemampuan personel dan berbagai alutsista canggih yang dimiliki, Tentara Nasional Indonesia siap menjadi angkatan perang yang disegani di kawasan, serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Formasi pesawat tempur yang terdiri dari 8 F-16 Fighting Falcon akan melintas dan melakukan manuver bombers pada ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut, tepat di hadapan hadirin sekalian. Seluruh pesawat tempur ini diterbangkan oleh perwira penerbang terbaik bangsa yang berjiwa kesatria, militan, loyal, dan profesional. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Kami, elang-elang Angkatan Udara, penjaga tanah air dari ketinggian 1000 kaki, mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam swabuana paksa. Merdeka. Helikopter pembawa bendera merah putih berukuran 20x30 meter. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama momen bersejarah di Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat kita saksikan datang dari sebelah kiri podium Nusantara Flight yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Mauludin Mulyono, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flight Formation. Keseluruhan rangkaian formasi helikopter ini merupakan bukti nyata sinergitas Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu 76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.